guys. Welcome to my channel. Arif Ardin. Kali ini saya mendapat tapi itu nama pendeknya ya. Kalau yang di namanya itu Arif Ardin YouTuber kaki lima. Kalau yang ini cocok. Arif Ardin aja gitu kan. Ceritanya kita lagi podcast nih, teman-teman. Okay. Saya lagi ngeladenin pertanyaan bocah nih. Biar gak penasaran ya. Tadi kan bikin tuh. Nah, terus malah hilang. Udah direkam ya? Iya. Oke, tanya apa sekarang? Apa masalah tadi? Apa Allah? Allah kenapa? Tapi kenapa nanya Allah gak tidur? Kenapa? Ya, Allah gak tidur. Bukan begadang, tapi ya memang suka-suka Allah lah. Kan dia Tuhannya. Jadi dia itu ngeliatin kalau ada maling atau enggak. Kalau ada maling, dia itu langsung ngapain? Ya kalau ada maling ya dibiarin aja. Kan Allah cuma ngeliatin doang. Oh itu maling itu orang jahat, begitu. Nah, nanti yang hukumannya di neraka. Kenapa kalau maling itu dosa? Ya kan merugikan orang lain, melanggar agama Islam. Nyuri apa? Enggak tahu. Enggak tahu. Ayahnya. Lah dulu pernah cerita nyurinya itu kayak yang di Indonesia. Oh itu penjajah itu. Penjajah apa? Penjajah Belanda yang nyuri mah. Nyuri kekayaan Indonesia. Kenapa? Terus kalau di surga tadi nanya apa pintunya sebelah mana? Kenapa tempatnya itu cuma ada dua? Harusnya ada empat. Apa? Jadi tempat surga. Surga sama neraka terus sama tempat Nabi Muhammad terus sama tempat itu dekat Nabi Muhammad kan di surga tempat malaikat. Nabi Muhammad kan di surga, malaikat itu pasukannya Allah. Jadi Allah itu bisa milih yaitu mau tinggal di mana. Ya kalau ibadah kita bagus milih, kita bisa milih nanya sama malaikatnya kan tadi. Emang malaikatnya bisa melihat? Ya bisa, tadi kata kamu katanya ini pintu surga sebelah mana nih gitu. Lah tapi kan kalau kita jadi itu, kalau kita jadi arwah doang dia baru kelihatan. Karena kalau kita masih jadi manusia kan nggak kelihatan. Jadi manusia nggak kelihatan lah itu nanti kalau udah pada meninggal. Nah tapi kan kita bingung kan. Nanti kalau ada omongan sendiri kan bingung terus kaget telah lari gitu. Kan makanya gitu. Kok lari yang enggak lah. Iya. Lah kan malaikatnya baik kalau sama orang yang soleh mah. Jadi kalau dia itu bilangnya hey gitu. Iya, kalau orang yang soleh nanti dituntun sama malaikat. Nah, itu pintu surga tuh. Kalau iblis itu ngagetin. Iya, iblis itu ngagetin itu ngejebak manusia biar masuk neraka ya. Makanya kita nggak boleh. Jadi kalau kita di jalan dikagetin nanti bikin keributan. Iyalah, itu yang bikin rusuh itu iblis biasanya. Ya. Apa? Ya. Kenapa itu? Emang ada nabi-nabi yang lain? Nabi itu kan 25 tuh yang wajib diimani, yang wajib diketahui. Kan aku tanya itu cuma Nabi Muhammad, tapi apa dong? Ya ada banyak, 25. Adam, Isnu, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Isnu. Oh iya.
kan Yaakob, di sekolah Yusuf, aku ada Yusuf, Sulaiman, ada ya ada bacaan Yunus, ada bacaan tuh sampai sampai itu Zakaria itu apa ada 25. Kenapa Nabi Muhammad itu yang terakhir kamu ke-25 di sekolah aku? Oh ya, itu memang nabi yang penyempurna nabi-nabi sebelumnya, jadi nabi terakhir buat panutan manusia biar tidak salah jalan, biar pada tidak masuk neraka. Jadi kan bingung lah, kok yang di situ cerah, yang itu gelap gitu. Yang mana? Ya, jadi yang surga itu juga, lah, kok yang situ cerah, nah yang itu yang neraka itu, lah, kok yang situ gitu. Yang situ kayak kebakaran itu kan bingung. Oh, yang kayak kebakaran yang cerah itu surga, yang kayak kebakaran itu neraka, kan begitu kan? Lah, kalau kenapa setannya itu menggoda itu? Itu tuh anak itu masuk kayak orang kasihkan. Yang tadi sholat? Yang tadi sholat. Ya itu biar orang-orang yang sholat biar pada kacau pikirannya, biar nggak konsentrasi, kan seperti itu kan? Konsentrasi apaan? Ya kan kalau sholat itu harus konsentrasi, harus khusyuk, biar diterima sholatnya sama Allah gitu. Tapi kok dia khusyukin? Nah itu namanya setan yang bisikin biar gangguin orang lagi sholat. Pan, terus bacanya kayak orang kesurupan. Kesurupan tadi aja Faisal lari-lari keluar katanya, ada bocah kesurupan kabur gitu. Terus tadi nanya masalah hujan. Nah, iya. Kenapa bikinnya? Kenapa Allah itu yang bikin dunia biar apa? Sama Allah itu kenapa bikin bulan? Kenapa sama Allah itu bikin Mars? Kenapa Allah itu bikin semua bulan yang di planet? Kenapa? Pertanyaannya banyak banget guys, pusing jawabnya ya. Kenapa Allah bikin apa dulu? Bumi. Ya biar bisa ditempatin makhluk-makhluknya. Kenapa Allah bikin Mars? Ya buat perputaran itulah. Kenapa Allah itu buat bulan yang buat bulan? Ya biar kalau malam bisa nerangin makhluknya yang di bumi. Tapi kenapa Allah itu buat yang buat orang luar angkasa? Alien. Bukan itu orang yang ke situ, orang yang berani ke situ. Jadi kenapa ditaruh bendera di situ? Kan itu pasti Amerika atau salah satunya itu Malaysia gitu. Oh, itu astronot ceritanya, tapi kayaknya nggak tahu bener apa nggak. Mungkin Amerika soalnya kan itu Malaysia sama Amerika benderanya sama. Nah, iya ada bintang-bintangnya. Oke guys, ini kita sambil bantu sambil ngelinting nih, kita dapat oleh-oleh tembakau dari kampung, dari Temanggung. Sedap banget sambil kita pokesan. Okay. Oke, lanjut. Oke. Kenapa Allah itu bikin otak biar apa? Aku tahu pasti ayah mau bilang ya biar gak bego. Nah ya itu, iya biar orang berpikir pakai otak biar gak bego kan gitu kan? Orang emangnya sendiri jawab sendiri nih, aneh nih guys. Terus apa lagi nih? Kenapa yang buat game kotak-kotak itu bagus? Yang bikin kotak-kotak bagus itu kenapa bayar? Kan kalau harusnya gratis, kalau gratis kan orang itu gak perlu bikin
permainan doang. Kenapa harus uang? Nilai tukar rupiahnya kalau zaman dulu emas. Nah, tapi kan aku bingung kenapa kalau game yang menghasilkan uang itu gak harus bayar. Dulu kan? Ya yang bikin kan biar dapat uang. Lah tapi kan ada game yang menghasilkan uang itu kalau kita beli, ya, kan itu sama aja merugikan uang. Tapi kan kalau pas di mainin itu lah kan dapat duit juga, aneh kan? Ya enggak lah, dia dapat uang yang bikin game lah, kita yang main dapat uang dari iklan itu. Ya, jadi yang bikin game itu orang kayak artis-artis gitu, makanya dia itu bukan artis belum tentu bisa mikir buat itu entah. Orang pintar itu dulu ada yang ilmuwan muslim yang menemukan algoritma itu siapa namanya lupa. Ya, jadi orang yang pintar itu dia pengen jadi artis buat bisa bikin game yang bisa menghasilkan uang. Itu mah tinggal nyuruh aja, nyuruh programmer. Nah, tadi bicara agama, sekarang malah game. Udah pemirsa, nanti lanjut di part 2-nya untuk podcast-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita sambung.